Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa an alihi wa sahbihi man tabi'udah wa ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, khususnya jamaah majlis yang syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengalami bulan Ramadan sampai Allah anugerahkan kita mengalami akhir-akhir Ramadan. Alhamdulillah wa syukrillah, fase rahmat telah kita lalui. Moga-moga kita mendapatkan rahmat dari Allah. Fase ampunan telah kita lalui, moga-moga Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan sekarang kita memasuki fase itu minat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan aitqun minan nar dari Allah subhanahu wa ta'ala, dibebaskan dari nerakanya Allah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa kekeliruan daripada kaum muslimin mensikapi akhir Ramadan. Ada yang mengatakan ketika baca Quran tidak khatam, dia ada kekecewaan. Aduh, sayang sekali. Quran baru dapat 20 juz. Ramadan sudah habis. Sudahlah, sudah tanggung. Tutup saja. Ada yang sekali. Ada juga ya, kemarin tidak terawih. Daripada di ujung terawih malu, mendingan tidak terawih. Begitu juga ungkapan-ungkapan yang lain. Ini adalah ungkapan keliru. Padahal saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, innamal a'mal bil khatim. Sesungguhnya amal itu yang diperhitungkan dengan ujung. Tidak sedikit doa yang diminta, Allahumma inna nas'aluka husnal khatim. Minta wafat dalam keadaan husnul khatim. Meninggal dalam keadaan husnul khatim. Itu menunjukkan bahwa akhir yang bagus itu adalah sebuah harapan, sebuah impian yang diimpikan oleh kaum muslimin dari kaum salih. Saudara-saudara sekalian, jangan menyesal yang kemarin kurang ibadah. Jangan malu kita yang kemarin tidak ibadah. Ayo di penghujung ini kita manfaatkan sebaik-baik daripada Ramadan itu. Laksana orang main bola, udah sore. Kiper pun bisa berubah menjadi striker. Apa saja kita kerjakan supaya Allah lihat di penutupnya. Bila ternyata di awal-awalnya buruk kita, di penutupnya bagus, alhamdulillah. Itu sesuatu yang bagus. Karena yang dihitung adalah penutupnya. Orang sekolah, saudara, kelas 1 ranking 10, kelas 2 ranking 10, ketiga, keempat, kelima, pas kelas 6 SD nilainya bagus-bagus dan itu dia bisa lulus sudah. Orang sekolah kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, bintang pelajar, tapi pas kelas 6 SD dia tidak lulus sudah. Karena yang dilihat di ujungnya. Moga-moga kita termasuk orang yang lulus di Ramadan ini. Ayo kita manfaatkan Quran walaupun tidak khatam, tidak apa-apa, kita kejar. Moga-moga dihitung nilai ganjaran yang besar oleh Allah, karena kita merebut di akhirnya. Laksana orang yang sudah tua renta, ayo kita manfaatkan akhir Ramadan ini sebaik-baiknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya hasbana ala hadhi ni'mah. Allahumma bibarakatil baitikal atiq i'tiq riqabana wa riqab abaina wa ikhwanana minan nar ya mujir ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami, orang tua kami, saudara-saudara kami daripada jamaah majlis kaum muslimin daripada jilatan api neraka-Mu. Wahai Tuhan yang menyelamatkan, selamatkan kami daripada neraka-Mu. Ya Allah, sentuhkan kepada kami kesejukan ampunan-Mu, keindahan keridhaan-Mu. Allahumma inna ka'afun karim, tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Saudara menikmati akhir Ramadan. Semoga kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.